Ya pecah ya. Hari ini kita sudah mulai membuka layanan dapur umum untuk para pengungsi di Kota Hatay. Sudah mulai berjibaku teman-teman relawan memasak untuk para pengungsi. Insya Allah kita sehari dua kali masak, nanti akan kita distribusikan makan siang dan makan malam. Doakan semoga kegiatan kami di sini lancar. Kalau untuk kondisi pengungsi saat ini sangat memprihatinkan karena tinggal di tenda-tenda yang ada yang pakai pangkat atau tidak, dan mereka makan itu hanya mengandalkan pemberian dari Indo karena mereka untuk saat ini tidak bisa bekerja dan tidak ada punya penghasilan sama sekali. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia maupun dimanapun, mari bantu saudara-saudara kita di Turki maupun Suria, bantuan-bantuan yang kita siapkan salah satu. Terima kasih.